Salam bahagia, selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur untuk menyaksikan aksi Liga Super Malaysia 2024-2025. Pertemuan di antara Kuala Lumpur City dan Penang, di mana ini merupakan perlawanan yang ke-11 dalam aksi Liga untuk kedua-dua pasukan. Begitu serasi sebenarnya dan cukup berdisiplin. Perlakan yang baik untuk dikejar oleh Wenzel Halls. Berdepan dengan dia Carlo Galifuco dan juga Kamal Azizi. Adib tiba untuk memberikan bantuan. Adib lepas kali ini untuk Adib Brauk. Mudah. Walaupun sudut yang agak sempit, tetapi tiada masalah untuk Adib Brauk meletakkan Penang dengan mendahului menerusi percubaan pertama mereka. Dan kredit yang perlu diberikan kepada Wenzel serta Adib sendiri yang memulakan serangan 1 minit 59 saat untuk jaringan yang pertama. Ya, Kylian Wenzel Halls. Kali ini dia memilih untuk masuk ke tengah, terkena palang. Adib bertindak sebagai pengumpan untuk menarik perhatian pertahanan Kuala Lumpur City, memberikan ruang kepada Wenzel Hall masuk ke tengah. Ya, dua kali berturut-turut pergerakan yang sama dari segi corak. Kenny Parraj menangi bola di kawasan tengah. Hantaran cuma mendapatkan Paulo Josue lepas. Pintu gol terbuka. Paulo Josue. Soalannya adakah dia berada pada kedudukan offside ataupun tidak? Setakat ini jaringan dari Paulo Josue disahkan untuk gol penyamaan dimiliki Kuala Lumpur City. Ya, ini gerakan yang simple ataupun mudah, straight forward daripada Kenny. Terus melihat kedudukan Paulo Josue yang berada di antara kedudukan dua pertahanan pasukan Penang. Dadaan pertama dan rembatan ataupun tapping kaki kanan tepat ke arah dalam gol. Mendapatkan jaringan awal. Dorongan bijak untuk Montika. Agak mudah barisan pertahanan Penang dibolosi. Jovan Montika menampilkan ketenangannya untuk menewaskan Sek Izan bagi memberikan kelebihan kepada Kuala Lumpur City. Masing-masing ada kelebihan dan juga kemampuan. Paulo Josue dengan hantaran untuk Motika, tadukan ke belakang, hantaran ke tengah semula. Galifuco menyambut baik umpanan dari Brandelgan. Satu set piece yang menarik yang ditampilkan oleh Kuala Lumpur City. Ya, kita dapat menjangkakan juga bahawa dua perkara akan berlaku, sama ada Zafri ataupun Paulo yang akan melakukan rematan terus. Daripada main sama, mereka merancang untuk menghantar di kawasan tengah. Asalnya daripada kawasan tengah antara chipping daripada Josue ke Motika. Tandukan ke belakang, terlibatnya Brandon Gunn dan Galifuco menjadikan gol ketiga. Jadi mungkin ini faktor antara sedikit ataupun jelas kelemahan daripada segi pergerakan teamwork untuk pasukan Penang City. Tidak offside untuk kedudukan Paulo Josue. Dorongan dari Josue untuk Hakimi. Barulah bendera diangkat. Gol itu dikira untuk KL City dan Hakimi Azim mendapatkan jaringan yang ketiga. Ya, sekali lagi kita dapat lihat melibatkan 1, 2, 3 orang pemain dan penjaringnya datang daripada Hakimi. Sudah tentu antaran Paulo Josue yang melihat kedudukan Hakimi datang daripada belakang, walaupun dia sedikit masih lagi ada ruang jelas kosong di bahagian hadapan, tapi setting timing daripada Hakimi, jaringan ketiga. Rangkap offside yang tidak menjadi. Okey, apapun kali ini untuk Motika mendapatkan gol yang keempat. Oh, tersasar.
Peluang yang terbaik. Jovan Motika dilepaskan. Dalam situasi satu lawan satu. Ya, betul. Ini peluang terbuka satu lawan satu. Tampanan pertama ataupun tolakan bola yang pertama itu jelas. Zuhals. Bola ditumpu oleh Azri Ghani. Motika dalam kawalannya. Oh, satu tolakan baik untuk melepaskan Hakimi Azim. Kali ini peluang untuk Hakimi. Serangan pantas yang menghukum Penang untuk meletakkan Kuala Lumpur City semakin hampir untuk tiga mata. Dua jaringan dari pemain gantian Hakimi Azim. Ya, sekali lagi kita melihat ini gerakan teamwork yang baik. Motika terlibat, Ryan Lambert juga terlibat. Dan ini Hakimi, satu, dua, tiga touch. Dan jaringan keempat terhasil. Lepas kali ini, pantas daripada Al-Hafiz Harun. Hantaran ke tengah untuk Rodrigo. Masih lagi ada peluang. Adib, tadukan baik dari Rodrigo Diaz. Terpaku Azri Ghani. Untuk dia hanya mampu melihat bola itu menerjang jaring. Gerakan yang datang asalnya daripada sebelah kanan. Daripada gerakan Al-Hafiz. Jaya lepas daripada Jekyll Lambert di sebelah kiri. Dua pemain, Nabil dan Hafiz, terlebih dahulu itu memberikan kesan positif dan seterusnya. Ini tiupan whistle itu mengesahkan tugasan diselesaikan dengan sempurna oleh pemain-pemain Kuala Lumpur City untuk mereka merekodkan kemenangan dengan keputusan masa penuh di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Kuala Lumpur City 4, Penang 2.